Bahaya. Ngobrol dong. Aku sekali. Makin kesini makin susah nguliknya. Makin susah nguliknya. Mas Pramo bahaya. Jadi angkat beban tuh memang tidak sejalan dengan keluasan tangan. Ya. Beban apa mas? Saya kan lagi angkat-angkat. Angkat-angkat. Beban. Oke. Semenjak ada Ko Ali masuk ke kita itu pikiran saya tuh susah. Ko Ali kan kita nih diomongin mulu nih. Biarin. Gimana kalau Scott Bus Lesson tuh kalau buka, "Hi guys, welcome back to Bacot Bus Review." Gak perlunya. Today we gonna review this Marcus Miller Sire M5. Efek kambing. Baru panas. Jadi selamat datang lagi di Bacot Bus. Ya, tepuk tangan ya, please. Oke. Lemas sekali, sudahlah. Nasi kambing, Coca-Cola. Ada yang tiba-tiba beli warteg tadi ya. Okay. Anyway, ya kembali lagi ini adalah saya Marcus Miller M5. Yang knobnya banyak sekali. Sebenarnya kalau dihitung berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. F-Bus kalah. Belum switch-nya. Wedeo. Itu pas di belakang apa Mas Bro? Eh? Pas di sebelah mati. Eh, salah. Nah, itu kok ada nomor. Wah, ya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa buka-bukaan policy of lock anjir. Ini bus mungkin buat beberapa biasa, bus biasa. Cuma ini precious sekali. Kenapa precious? Rahasia. Oke. Gitu, jadi pokoknya ini adalah bus-bus spesial Wakandir lah. Anyway, kembali lagi, jangan terlalu meluas dulu ya. Oke, setuju. Terlalu bebop, jazz. Bebop. Anyway, mari kita jelaskan dulu satu persatu. Ini apa lagi, Allah Akbar? Umat. Gua sih kayak anak-anak muda gitu. Pasti sendirinya juga kaget itu. Iya. Anyway, saya M5 ini. Full English nih, today nih. No. Saya ketua nih. Iya benar. Sir. Saya itu raja ya. Yes, saya. Raja. Anyway, dia punya handphone baru. Suka lu lah. Anyway, udah deh. Kita jelaskan dulu Sayer ini. Bas apa kan? Bas warna alpukat. Bas warna alpukat. Ini sebetulnya kalau dilihat-lihat sebetulnya keren ya. Belakangnya saya suka. Belakangnya? Ya, tuh warnanya. Sebetulnya kerennya emang keren lah, coy. Iya. Enggak, maksudnya kalau kita lihat di foto so-so lah, begitu ya, kita ya, lihat, betul. Begitu kita tiba-tiba, nice juga ya. Setuju. Jadi ini tuh di kelasnya tuh di tengah ya, anak tengah ini ya. Oh, Mas Sayop yang paling ada. Iya, anak tengah ya. Ada M2, M5 sama M7. Ada M12? Ada. Hah? Ada. M16 ada. M16. Kalau seri V beda? V10, V3, V... Oh gitu. Yes, mas. Kalau yang M pasti begini. Iya, yang M modern. Oke. Oh iya, iya. Bentuknya sekilas kayak bus itu ya? Iya. Ya? Iya. Cuma ada... Bus apa? Ada bokongnya nyentil ini. Bus apa? Hah? Itu. Mentes. Mentes. Bahkan... Desktopnya kayak kebalik ya. Pinter ya. Iya benar. Iya kan. Mentes. Gitu. Oke. Ini fretnya berapa, 24 ya? Fretnya 24. Wih, 24. 24. Brit nih, gua ganti brit hari ini. Iya, 24. And then, ladies and gentlemen, bridge-nya ini massive juga ya. Iya. Massive juga. Ini bridge-nya apa ya? Di sini tulisannya, mana tadi? Apa coba? Jajal. Tulisannya adalah Marcus Miller Heavy Mesh Custom. Wah, Marcus Miller Heavy Mesh Custom. Terus
kayaknya Goto Style sih ya, tunernya ada ya. Merek tulisannya Sayur Diecast. Sayur Diecast itu, oh wes karep mulai. Bodinya adalah Ash Ram S, nggak terlalu berat sih ya, ya swim yang di tengah-tengah lah ya, kita pas Norwood nih. Terus habis gitu, nah ini yang spesial ternyata ya, fretboard-nya adalah Ebony. Ebony. Jarang lo ya Ebony buat mass product sekarang ya. Ya. Oh di Amerika emang masih boleh ya Ebony? Ebony bukannya udah di ban? Ebony Makassar bang. Oh, kalau Makassar, kalau yang udah di ban tuh Jabon itu ya? Jabon sama Jablay di ban. Nah ini kan, udah mulai pengaruh juga ini udah. Wali lagi, salahnya wali. Anyway, terus necknya 1, 2, 3, 4, 5 5 piece maple mahogany. Jadi meledak 1 jadi 4 ya. Kenapa meledak 1 sih? Balon dong. Ini abis makan kambing tuh ada selau ya. Jangan. Aduh. Pelai. Terus pick-up-nya nih loh. Nah, ini juga mirip kayak itu ya tadi kita bahas tuh ya. Ada apa? Bau-bau apa? Semurangin masih. Oh iya. Ya. Ini dengan dual pump. Tapi kayaknya di generasi kita yang tahu pick-up itu. Kalau generasi sekarang kan enggak tahu. Emang iya? Iya. Serius? Iya. Itu kan pick-up lama. Emang iya? Iya. Oh. Jadi ini pickup-nya namanya apa, Pak? Sebab Marcus Pure Heritage Revolution Humbucker. Saya tulis salah tadi. Saya. Marcus Miller Pure Heritage Revolution Humbucker. Wes, harap mau. Sini reformasi. Di sini sih gitu. Ya. Aku mau bahas itu tapi nanti panjang jadi enggak usah. Lo kok sejoso pickup mirip bus yang ada di pasaran? Iya. Yang terdepan. Iya. Oh, enggak iya. Dong. Duh, yang terdepan sekilas mirip. Bukan. Yang ada X-nya. Enggak. Steger. Memang steger gitu. Wah, steger yang baru gitu. Oh iya. Oh. Yang rata-rata yang cengah itu yang terdepan. Oh, malah yang terdepan itu niru steger X. Oh gitu. Iya. Oke. Jangan salah. Terdepan kan awan. Selalu terdepan. Oh. Selalu terdepan, iki yang ngono kok ngekei tebak-tebakan, tebakan simpel ini ya, langsung jawab kayak logat break, iki gak ngerti. Oh iya asli logat break udah goman ya mas. Nah lo, nah terus apalagi ya, oh iya ini itu ada coil tap nya itu kamu yang tahu ini, jadi lihat ya. Oke, kita bahas controllernya. Controllernya ini ada 2 stack. Bingung kan, gila, ada stack di nomor 1, 2, 3, 4 ada lagi. Dan ini paling bontot. Tapi sebetulnya simpel. Bass paling belakang. Middle. Tengah. Dan ini frekuensi bisa ke depan, bisa ke belakang. Jadi frekuensi low mid high mid, oke? Okay? Ini treble. And then this is pickup pen. Asik. This is volume and tone. And tone. Kayak bass butterfly. Federer. Ini ada. Pasif aktif. Awal-awal dia buka F bass skala. Sekarang ngomong. Oh iya, gua gitu deh. Kelewat. Kelewat. Aduh, gigit nyamuk. Udah sebut aja siapa tahu dia endorse. Oh iya. Amin. Terus ini switch-nya, nah ini paling belakang pasif aktif. Ini jadi tapi nggak sih jomplang yang ya, ya itu nggak bisa disebut. Oke. Terus ini ada, nah ini masing-masing nih. Jadi ini coil tap ada 3, 1, 2, 3. Wih, banyak ya. Ini juga depannya ada 1, 2, 3. Itu masing-masing. Jadi yang ini, itu ini. Yang ini, itu ini. Jadi kombinasinya banyak.
Gak mungkin kita demoin satu-satu. Apa mau didemoin satu-satu? 2 jam, Pak. 2 jam. Ini udah jam 12 ya. Sebetulnya kalau saya rasa di tengah ini adalah single coil kayaknya feeling. Single coil. Jadi ya karakternya kayak single coil. Ini ke atas tuh seri kali. Seri itu paling gede kan suaranya mesti ya. Sebentar. Oh, yang seri ke bawah kayaknya. Aku enggak rare. Sebetulnya aku enggak tahu, enggak ada penjelasannya maksudnya. Ini cuma coil tap aja. Iya. Ini tapi yang ke atas ini mungkin anggap aja paralel kayaknya. Tapi kita ulangi, ini kalau salah ya maaf. Ya kalau salah ya maaf. Ini kalau apa yang di tengah tadi single coil. Atas tuh mungkin paralel kali ya. Kalau kira-kira seri nah kira-kira begitu lah. Jadi gainnya paling gede tuh yang ke bawah tuh. Saya ada pertanyaan tapi apa? Harus effort dikit biar usaha dikit lah. Apa? Kok feelingku itu kok kayak coil tap. Oh depan. Iya. Feelingku, iya. Feelingku ya. Makasih udah merepotkan. Kalau nggak salah gitu. Ini aja. Yang tengah ya. Takutnya dua-duanya bunyi satu bunyi. Oh, kan, bener kan? Iya bener. Pintar. Bapak produser tuh memang ini single 70. Ya, ini enggak ngerti gua. Tuh, itu enggak ngerti gue. Jadi, ternyata yang tengah itu paling luar. Ya, dan paling luar. Main. Lanjut yang atas. Yang atas. Apa bunyinya? Ini. Semuanya. Semuanya. Dual. Bunyi tuh bunyi. Dual. Bunyi cuma nggak terlalu powerful. Coba nanti ya kita lihat yang bawah. Paralel dan seri. Iya, di tengah tadi yang itu. Awas, nusuk matamu nanti. Ke bawah single. Enggak, itu seri-seri paralel tadi. Oh, tengah single. Tengah yang single. Tengah itu single. Cuma singlenya cuma ya, satu opsi sama, ya. Iya. Berarti kalau bilang 70 enggak? Iya. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak 70 juga sih. Pokoknya single lah. Ya, enggak baca kayak begitu lah. Tapi belakang sama depan. Tapi pernah pacaran. PDKT sih. Tapi tumben. Tumben lo nyawa. Tumben lo. Udah kayak virus. Gue udah nahan aja tadi. Image saya harus baik di sini. Iya. Anyway, jadi sebetulnya bisa digabung-gabungin. Jadi kalau misalnya anggap aja ini belakangnya saya. Oh iya benar. Jadi PJ. Ya, enggak tahu deh. Semisal kita kasih contoh dikit ya. Iya. Kasih contoh dikit, misalnya yang belakang kita jadiin seri ke bawah nih, paling gede. Nah, coba ya. Nah, terus depannya mau jadiin apa? Single aja? Single. Nah, ini udah single. Kalau digabung. Demonya piye kalau kayak gini, banyak gini sing. Jadi, nah ini ya, ini bass memang harus saya akui sebetulnya bass bumbuan banyak karakter. Iya kan, knob-nya aja lebih banyak dari FS. Tapi sebelumnya kita lupa, Pak. Apa? Tari tadi itu aktif terus, Pak.
iya. Coba apa, kita pasifin dulu ya. Pegel. Dipendek-pendekin aja linknya mas, oh, soalnya buahnya. Iya benar. Aku sampai lali nih kayak apa mau ngawur. Kambing. Terus apa lagi ya? Kiki udah tidur. Hah? Kiki udah tidur ya sudah. Terus masa satu-satu pak? Mesti iya. Apa sih pak? Aduh mah. Ikam depan. Makanya pendek-pendek aja. Oh, iya. Ikam depan dulu, kita bahas tiga-tiga. Ini bahas cocok buat orang-orang yang overthinking. Oh iya. Turnover sebetulnya, makanya Pak Batika ini cocok. Oh, saya udah lewat pasalnya. Yang slow-slow makanya sebodoh ah. Oh iya, apalagi aku ingat banget kalau ngelihat kenop banyak ini ingat siapa tahu? Reno. Iya, benar sekali. Aku nggak bayangin dia pakai bas ini kayak apa. Dua. Kenop 4 aja bingung. Apalagi. Aduh. Mas Reno. Ini kesukaan Jordan pasti. Tapi pasifnya ya udahlah ya. Ya lah, cukup. Udahlah ya. Kita pick up-nya aja. Pick up-nya oke. Okay. Buat yang intelektualnya tinggi lah ya. Iya, demo apa tadi ya? Depan dulu, pick up depan dulu. Oh, pick up depan ya. Depan dulu dari single ya. Single ya. Oh langsung. Iya. Mau atas bawah dulu. Bebas. Oke, atas dulu. Oke. Kira-kira atas tuh mungkin ya enggak bercepat arah lah. Mubazir kalau nggak di review volume tone. Oh iya lupa. Pasif internet pasif. Aku main maksudnya nyangkut. Oh, dua nyangkut. Maksudnya nyangkut gimana?
Itu kan ini volume. Aduh, kambing. Faktor kambing. Aduh, udah dijelasin loh. Iya. Oh iya betul. Nah, kan. Jadi kamu mesti dua tangan satunya nahan pentil. Gitu. Hei, pentil. Kamu satunya nahan, satunya muter. Gini dong. Mulai. Ini kamu kurang lah. Coba ya. Yeah. Ini jadi yang diputar yang bawah aja ya. Oke. Okay. Okay. Geseran frekuensi gitu. Ya, oke. Itu dari sananya lah ya. Nah. Mau silakan. Kita udah ngomong tadi mid-mid. Oh iya, frekuensi mid-nya. Mau coba yang mid juga ya? Ya bass-nya dulu lah. Coba. Hah? Bass-nya dulu. Ngomong di paling belakang. Ini mau dihabisin dulu apa enggak usah? Enggak usah. Enggak usah, langsung aja ya. Ini semuanya flat ya? Flat. Bass-nya fullin aja coba tes. Bass-nya ini kalau biasa rasa ya, cuma lu nya itu benar-benar masif over, ya. Overnya sih. Maksudnya ini coba-coba flat ya flat. Tapi powernya gede sih. Gede. Tapi ini yakin lu satu baterai nih? Yakin, baterainya satu sih. Gede lo powernya. Ya kalau dua ya maaf. Headroom lah, headroom. Iya. Terus apa lagi nih? Treble dulu sebelum ini. Treble, ini flat ya. Mesin-mesin modern sih.
sekalian nambahin bassnya, tambahin juga. Hah? Full bass, bass treble full. Flat nanti aja mic-nya. Ya, mic-nya flat ya. Ya, dengan senar lawas termasuk gila ya, cetak ya, cetak. Bukan ceting, cetak mid ya. Enggak, cuma gede loh ini, maksudnya apa ya, frekuensinya mengingatkan, saya teringat satu bass. Apa itu? Kalau emang gini gitu, betebe. Oh, betebeh. Bagus, betebeh kayak gini, betebeh. Mirip powernya gila. Tapi ngomong-ngomong emang tag-nya juga profilnya kayak betebeh ya? Iya, betebeh. Haa, betebeh. Bingung kan apa betebeh? Tebak sendiri. Itu hanya orang-orang ber-IQ tinggi yang tahu. Betebeh. Kayak tadi, bederah. Bederah. Emtedes. Yang nyuruh gak boleh nyebut siapa? Iya, kan? Gitanya aja. Udah lah. Padahal dari awal ya ada... Kenopnya F-Bass kan? Iya. Itu bisa sebut. Kalau F-Bass jadinya apa? Bus. Dasar geo. Apa lagi? Mid. Ya, sekarang mid. Flat semua, mid. Ini kamu atau biasa. Kombinasi bisa banyak banget terserah lah. Mau coba scoop full bass treble potong mid tengah potong mid low full bass treble potong mid low enak.
Tapi kita dengerin di sini ya. Nanti di rekamannya mene ketehe masih ya. Canceling meet lo. Betul. Meet high gak sekarang nanti ya? Bisa. Tetap bass treble. Bass treble full. Coba soundnya gimana? Mendem harusnya. Yang punya makasih. Coba reggae kata King reggae. Yang liru bahasa dengan reggae. Gini ya, tapi reggae. Main reggae. Ya, aku main reggae. Gimana? Bisa pulih. Tapi menurut zaman gue dulu ini sound gini di Betebe adanya. Betebe ya. Iya. Sound begini aku ada. Rada ingat dulu aku pernah pakai Betebe QM. Iya. Powernya sebesar ini dan powernya masa sebesar ini? Iya, lebih besar. Betebe 2 baterai lah. Iya. 18. Ini satu baterai loh. Tapi enggak tahu ya. Satu baterai apa dua baterai? Ya teknologi udah maju. Oh. Kan belum ada vitaminnya lebih gede ini. Iya. Dulu gua punya bass juga yang powerful kayak gini, masih di brand yang sama tapi yang Ernie Gear. Oh, RD ya, RD. Itu gear. Tuh, lain dulu kan sampai nge-clip. Nge-clip. Tapi oke, jadi frame-nya luar biasa. Oke sih, oke. Cuma emang nggak boleh ekstrim ya. Ya, dan harus ngulik bener kata ayo. Harus ngulik. Harus ngulik. Kalau asal muter. Mau manggung dipinjemin ini pusing. Oh, pusing. Dan jangan lupa lo ya, ini kita baru bahas preamp. Belum kombinasi pick. Aduh. Kombinasinya di flat dan di single semua. Iya, di single kita di single. Iya, nggak maksudnya. Single, aktif, udah. Tapi gila loh, maksudnya opsinya banyak ya, kalau orang yang mau praktis sih stres. Kalau orang yang seneng ngulik sih seneng banget kayak. Tapi emang sebetulnya kalau buat aku, maksudnya kalau aku fair ya, bener-bener bass bunglon ini. Iya. Super versatile. Super. Ya, maksudnya lu mau kemana aja bisa. Iya. Bener. Setuju gue. Karena ini aja baru yang single. Belum yang wah kalau dibolak-balik kucak. Belum kalau ya, anggap aja ini aja udah 3 tipe. Iya. Kali 2. Kali 2. Jadi ini bass super value ya. Ya kalau doyan-doyan ngotak ngatik. Kalau doyan ngotak ngatik iya. Maksudnya aku bayangin, aku enggak tahu ya, aku belum pernah pakai ini. Ini kayak kalau buat aku ya, aku punya studio rekaman. Oh iya. Ada satu ini udah cukup. Mau kemana aja bisa kayaknya ya. Kayak dulu apa? Kalau dulu tuh ada bass yang digital, Line 6. Oh, Line 6. Oh, Variax. Itu robot banget soalnya. Oh iya enggak, maksudnya ini tuh versi analog dari... Iya. Itu betul-betul paling bener. Iya. Jadi kayak, bagus enggak? Bagus sih. Aku sih oke ya? Enggak, maksudnya gini. Kalau
Tapi itu ya, some you get, some you lose ya. Karakter wise. Salah, you get some, you lose some. Kebalik ya ngomong. Emang lu ngomongnya apa? Apa tadi lu ngomong? Aku ngomongnya some you get, some you lose. You get some, you lose some. Makanya kalau ngerti bahasa Inggris, Sunda aja asu. Aku ini cowan cowo. Iya iya, intinya sama. Intinya ya. Lanjut. Maksudnya kemarin kan kita habis membahas 60 and 70 itu udah. Iya. Ya sorry, maksudnya kalau mau di ngomong kat ya ini okay lah. Buatan mana ini? Ini Indonesia. Oh. Mas Ayub? Iya. Indonesia. Mesin Indonesia. Indonesia. Bagus ya. Keren. Loh, banyak media Indonesia bagus-bagus itu banyak sekali. Tapi kenapa ngomongin bule sekali kau? No problem. Celananya kelihatan. Jadi nilainya bagaimana pak? Sembaks, kenapa? Hah? Nilainya bagaimana? Oke. Okay. Bukan enak, tapi oke. Okay. Oh, masih oke. Okay. Tapi gini ya, oke plus ya. Waduh, ada plus ya. Ada plus. Ini juga nggak tergolong murah soalnya ya. Lumayan. 2 digit loh ini ya. I know, nggak. Maksudnya, 10 juta loh. Kalau buat aku ini oke plus, kenapa? Karena ya itu, versatile-nya gitu. Kalau Iya sih. Nggak, ada yang kayak, kalau mestinya, kayak, sorry, tadi kan menurut saya, kemarin kita baru membahas 70-60. Itu maksudnya kalau lu denger rekaman, jebret. Udah jelas nih. Jazz bass. Kalau ini tuh masih nggak tahu nih. Nah ini kita sandingin sama yang sebelahnya itu. Kebetulan tipikalnya mirip. Ini kenapa mirip, switch-switchnya mirip. Bass ini juga sempet apa bahasanya ya, menjamur ya dulu ya. Penyerangnya pada anak-anak kafe. Ya, menjamur banyak sekali, powernya gede. Betul. Gede sekali ini, nanti kita coba bandingkan. Sebenarnya iya ya, kalau ngomongin power ini dua bass. Iya. Heavy duty semua loh. Kalau secara power ya, ini baterai satu, ini juga baterai satu ya. Tapi ya nanti kita coba lah. Tapi yang punyanya juga dulu, dua-duanya super power. Oh iya. Ya ini sering terlihat di media sosial ya. Iya. Pasti kalau yang, ya tau lah. Ya, itulah kenapa tadi aku bilang ini adalah, sebetulnya kalau dibilang bass umum kok, tapi ini spesial. Spesial. Ya. Pasti idola lah yang kalau yang memperhatikan pasti tahu lah. Ya. Anyway, ya. Jadi kan sebelum closing, ini kan review. Apa cons? Iya dong. Ya aku bilang tadi. Oh, itu tadi. Cons-nya okay. Adalah gimana ya maksudnya? Ini bass bukan bass karakter. Oh, ini ya. Bass bumlon. Apa bassnya tadi Mas Ayub? Apa? Super versatile itu ini, jadi pros ya. Super, tapi kalau konse ya itu jadi lu ya, jelimet kalau nggak suka. Ya kalau nggak bisa, kalau nggak nggak bukan jelimet sih sebetulnya, maksudnya gini, nggak bisa ngulik ya kemana-mana, bisa kemana-mana ya, iya. Tapi kalau misalnya kita dengerin gitu ya, maksudnya kalau kayak distinctive kan kayak Music iya. Man nggak ada karakter ini ya, nggak ada. Kalau manusia itu kan katanya karakternya. Nah ini bass juga gitu, maksudnya kalau bisa kemana-mana, cuma tidak berkarakter, jati dirinya itu kayak blur gitu. Iya. Gitu, powerful. Cuma bisa ngomong powerful sama versatile, udah cuma kalau karakter nih. Setuju, gitu. Oke. Bagus. Tapi kalau misalnya emang ada yang suka bass, ini ya benar sih, maksudnya jadinya seri M, modern. Modern. Harus bisa kemana-mana gitu loh. Kalau buat gue itu bukan seri modern. Apa cuy? Mampus. Anji mampus. Iya mampus nguliknya sih emang. Kalau jadi ini bass advance. Ya ini. Dengan harga yang oke. Okay. Advance juga sih harganya sih. Iya sih, maksudnya bukan juga kalau kelas. Kalau dikasih newbie mati lu. Iya kalau ya. Buat baru-baru ini ya. Jadi keluar musik semua. Iya sih, maksudnya kalau kita fair sih emang kalau lu baru main jangan deh bass ini deh. Bukan nggak boleh ya, maksudnya ada versi saya yang lain yang lebih ya, lebih ya, dari masanya nantilah, maksudnya aku kita aja kadang-kadang masih bingung ya frekuensi dan bla bla gitu. Makanya ya bukan yang nggak boleh, cuma ya daripada lu pusing ya, kalau ya. Tinggalin dulu ininya baru kalau gue segitu banyak kenop pasti cuma dibikin single terus semua di flat. Iya, aku juga that's it.
aku jujur aja sih nggak bakal sih yang maksudnya dua-dua ke bawah, dua-dua ke atas tuh nggak, kayaknya tengah gitu. Paling ya belakangnya karena aku gua seneng CMM kan, cuma ya. Tapi buat groove belakang. Nanti iya. Berisi iya. Kalau kalau yang pak seri tapi bass bridge, bridge nya tapi seri. Oh, bisa fretless. Gimana? Jaco itu? Oh, ini mic-nya kamu tutup ya? Hah? Enggak, mic-nya flat. Oh, beda. Apa? Jaco itu gimana? Ini yang bawah, kalau yang atas. Coba kalau tadi pakai itunya Pak Dika. Oh, mic. Mid high-nya gitu, mid low di boost. Mid low di boost. Mid low di boost. Ya. Sebetulnya mungkin saya ngomong oke itu terlalu prematur. Sebetulnya naik grade-nya. Jadi enak sih. Enak. Hanya karena bridge. Loh. Coba saya enak. Coba settingan ini tapi apa? Ini tadi seri ke atas. Ke atas ya. Yang enggak tahu seri ke atas. Bawah terlalu agak over tadi. Ini depannya aku flat. Tapi kalau pakai dua-duanya agak kalau pakai bridge doang enggak, pasti pick up bridge doang lebih aman di panggung. Coba kita coba aja pick up. Kan tadi yang pick up belakang ya. Top. Wereo. Dan ke atas tadi sebenarnya. Ini dua-duanya kembali lagi senengan kita. Ringo. Oh iya. Itu mainnya di mid doang loh padahal. Hah? Kamu enggak naikin bass treble atau itu? Treble-nya kamu naikin ya. Bassnya enggak diutarati kan, cuma main mid doang kan kita. Mid-nya di boost tapi yang low mid. Iya, yang low mid. Heeh.
mundurin sampai DC aja sama kayak super gitu. Yo. Paling dapat 3 formulasi the best ya pasti ya, yang Chris tadi nggak satu, tapi kembali lagi kayak masih dapat tahun kapan ya 2 tahun lagi ya dapat ya geser formulasi di atas oke okay itu apa ya ya wena wena set nggak pakai u wena dong wena 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 plus lah ya wena wena plus ada u nya wena plus dengan underline notes yang brilliant itu highly recommended ya benar dan ya kembali lagi mungkin ya benar, ini bukan bagi yang pertama kali main bus tidak kita rekomendasi beli ini daripada kamu pusing mikirin ini daripada kamu latihan daripada pusing terus dimasukin blender diminum jadi bus. Ya sudah, masih banyak bus yang akan kita review. Nanti ada Bapak Ayub juga, tepuk tangan dulu buat Bapak Ayub. Loh, Bapak ini tumben loh ini. Tapi beberapa kali akhirnya iya available terus ya? Terus kamu waktu itu kemana? Kuali yang susah sekarang. Oh, kuali. Jangan sering jangan sering ini lihat, efeknya udah pengaruhnya ke kita. Nanti kita di band. Iya, bahaya, bahaya. Ya sudah, sampai ketemu di budget budget berikutnya. Dadah. Rumit ya? Rumit. Tapi untung lumayan best. Jadi dapat keren sih, Indonesia. Dapat enak ya?